tiga buah kapasitor yang memiliki nilai yang berbeda, yaitu kapasitor 1 sebesar 1 mikrofarad, kapasitor 2 sebesar 2 mikrofarad dan kapasitor 3 sebesar 3 mikrofarad yang diberikan tegangan sebesar E volt. Ketika tiga kapasitor tersebut dirangkai secara seri, maka pernyataan mana yang bernilai benar? Untuk menjawab persoalan ini, perlu mengetahui dulu besar kapasitansi totalnya. Rumus kapasitansi total pada rangkaian seri pada kapasitor adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Selanjutnya disubstitusi nilai-nilai yang diketahui. C1 sebesar 1 mikrofarad, C2 sebesar 2 mikrofarad, dan C3 sebesar 3 mikrofarad. Untuk menghitung C total, kemudian disamakan penyebutnya, diambil angka 6, angka 6 dikali 1, hasilnya 6, ditambah dengan 6 dibagi 2, dikali 1, hasilnya 3, dan 6 dibagi 3, dikali 1, hasilnya 2. Maka didapati, seper C total itu sebesar 11 per 6. Maka besar C total atau kapasitasi total pada rangkaian seri, itu adalah 6 per 11 mikrofarad. Langkah selanjutnya, menghitung besar potensial pada tiap kapasitor. Menggunakan rumus V sama dengan C total dibagi dengan kapasitor yang akan dihitung dikali dengan sumber tegangan yang diberikan. Selanjutnya dihitung potensial pada kapasitor 1 sama dengan CT-nya adalah 6/11 mikrofarad dibagi dengan kapasitor 1 memiliki kapasitansi 1 mikrofarad dikali dengan tegangan yang diberikan sebesar E. Maka didapati besar V1 itu sebesar 6/11 E. Kemudian dihitung pada V2 di mana V2 memiliki kapasitansi kapasitor kedua yaitu 2 mikrofarad dikali dengan tegangan E maka didapati besarnya adalah 3 per 11 E terakhir dihitung pada kapasitor 3 di mana kapasitor 3 memiliki kapasitansi sebesar 3 mikrofarad dengan E sama dengan 2 per 11 E. Di sini dapat terlihat bahwa urutan dari potensial terbesar ke potensial terkecil itu setara dengan C1, memiliki potensial yang lebih besar dibanding dengan potensial pada C2, dan yang paling terendah adalah potensial pada C3. Langkah selanjutnya adalah menghitung energi kapasitansi di tiap kapasitor. di mana rumus energi kapasitansi W itu sama dengan setengah dikali dengan C dikali dengan V kuadrat. Selanjutnya dihitung besar energi kapasitansi pada tiap kapasitor. W1 sama dengan setengah, kemudian dikali besar kapasitansi C1 sebesar 1 mikrofarad, dikali dengan potensial pada C1 sebesar 6 per 11 E kuadrat. Akhirnya didapati besar W1 itu sebesar 18 per 121 mikro E kuadrat dalam satu anjol. Kemudian pada W2, yaitu setengah, dikali dengan 2 mikro farad dikali dengan potensialnya sebesar 3 per 11 E kuadrat. Hasilnya adalah 9 per 121 mikro E kuadrat joule. Selanjutnya yang terakhir, yaitu energi kapasitansi pada kapasitor 3, setengah dikali 3 mikro dikali dengan 2 per 11 E kuadrat maka hasilnya adalah 6 per 121 mikro E kuadrat Joule. Di sini terlihat bahwa energi kapasitansi tertinggi didapati pada kapasitor 1, kemudian yang selanjutnya yang lebih rendah adalah kapasitor 2, dan yang terendah adalah kapasitor 3. Sehingga jawaban yang paling tepat pada persoalan ini pernyataan yang benar adalah pernyataan 2, kemudian pernyataan 3 dan pernyataan 4.